Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Sahabat keluarga muslim, apa kabar Anda di kesempatan ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, alhamdulillah lomba baca Al-Quran kembali hadir. InsyaAllah kita akan menayangkan beberapa peserta dengan bacaannya masing-masing. Dan tentunya nanti kita akan mendengar juga koreksian dari ustaz kita terkait bacaan yang sudah dikirimkan. Nah, sahabat keluarga muslim dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah hadir juga di sini Al-Ustaz Anhar Hafizullahullah Ta'ala yang akan memberikan koreksiannya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahaluka Ustaz? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik sahabat keluarga muslim, di sesi pertama ini kita akan melihat 4 peserta yang tentunya akan kita tampilkan nanti. Ada Roy Iskandar Hasibuan dari Medan, kemudian ada Saiful Afandi di Lombok Timur, kemudian ada Salwa Anissa di Cilacap, kemudian ada Siti Azmiatun dari Lombok. Nah, sebelum kita melihat atau mendengarkan koreksiannya, kita akan menyaksikan videonya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannat tajri الأنهار يوم لا يخزي الله يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى
بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillah عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار الذين آمنوا معه
Muslim, telah kita saksikan bersama-sama tadi masing-masing bacaan dari peserta di sesi pertama, dan kita akan mendengarkan bagaimana koreksian dari Ustadz kita dan kepada beliau. Kami persilakan dengan segala hormat. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Pemirsa, insyaallah kita akan menyampaikan koreksi daripada setiap bacaan yang sudah sampai ke acara kita ini ya tentunya. Iya. Untuk peserta yang pertama untuk episode ini atas nama Roy Iskandar Hasibuan dari Medan. Catatan saya tidak banyak, hanya pada dari sekian kalimat yang dibaca pada ayat ini ada pada kata min tahtiha al-anhar. Saya mendengarnya bahwa ini dibaca dengan izhar, min tahtiha al-anhar. Seharusnya dibaca dengan ikhfa, ya, ikhfa yang diiringi dengan ghunnah. Untuk peserta yang kedua, saudara Saiful Afandi dari Lombok, ini catatannya adalah adanya mad yang berlebihan pada saat membaca ya ayyuhalladzina, ya ayyuhalladzina amanu. Madnya agak berlebihan. Kemudian pada lafaz lafzul jalalah yauma la yukhzillahu hanya kurang terdengar jelas, ya, seperti tashil dibaca yauma la yukhzillahu, tapi dia seharusnya dibaca yauma la yukhzillahun, ya, yauma la yukhzillahun nabiyya. Kemudian untuk saudari Salwa Anisa dari Cilacap, ini bacaannya lumayan bagus, hanya saja perlu diperhatikan pada saat mengucapkan huruf-huruf qalqalah. Qalqalah itu ada tiga keadaannya, ya, ada qalqalah sughra, wusta, dan kubra. Pada saat membaca wa yudkhilakum, ini masuk ke dalam kelompok qalqalah wusta, ya, masuk ke dalam qalqalah sughra, maaf, masuk ke dalam qalqalah sughra. Namun saudari Salwa membacanya sepertinya masuk ke dalam qalqalah wusta, lebih keras dia. Wa yudkhilakum, seharusnya dibaca wa yudkhilakum, sederhana saja. Kemudian catatan berikutnya ada pada pelafalan wa atmim lana rabbana atmim lana nurana. Nah, saya mendengar ada sedikit safir pada huruf ta di kalimat atau di kata atmim lana. Berikutnya untuk peserta yang keempat ada saudari Siti Azmiyatun dari Lombok, ya. Ini masya Allah catatan saya suaranya sangat bagus, kemerduannya sangat baik, bacaan sebenarnya juga sangat baik, cuman selalu saja saya nasihatkan bila mana kita membaca dengan mujawwad, hati-hatilah, karena sangat mungkin kita melakukan pembacaan mad ataupun ghunnah yang berlebihan. Ada beberapa kalimat yang saya catat di sini dibaca tidak semestinya. Misalnya pada kata ayyukaffira ankum. Di sini harusnya dibaca dengan ghunnah karena ada nun sukun diikuti huruf ya pada ayyukaffira ankum. Tapi saudara Siti tidak membacanya dengan ghunnah. Asa rabbukum ayyukaffira ankum. Dibacanya begitu tadi. Ini yang pertama. Yang kedua pada kata yas'a, saya mendengar ada sedikit qalqalah pada huruf ain, pada huruf sin, ya. Sedikit qalqalah pada huruf sin dan itu keliru. Huruf sin bukanlah termasuk huruf yang memiliki sifat qalqalah. Kadang-kadang hal ini tidak disadari oleh kebanyakan orang yang membaca Al-Qur'an. Kenapa muncul qalqalah? Dikarenakan lidah kita saat mengucapkan huruf sin yang sukun itu kita terburu-buru melepaskannya. Yas, yas'a. Seharusnya yas'a. Seperti itu. Jadi tidak kedengaran ada lidah yang lepas dari tempat atau posisi keluarnya huruf sin itu. Yas'a, yas'a. Bukan yas'a. Seperti itu. Kemudian saya mendengar dan melihat saudara Siti berhenti pada kata Rabbana. Ya. Yaquluna rabbana. Nah, ketika berhenti pada kata rabbana,
seyogianya kita hanya memberikan panjang sekedar dua harakat saja. Rabbana, ya. Namun saudara Siti membacanya lebih dari dua harakat. Kemudian catatan saya ada pada pelafalan kata atmim lana. Ya, Mbak Siti di sini mengucapkan atmim lana dengan adanya safir pada huruf ta, ya. Atmim lana, bukan atmim lana, ya. Nah, kemudian pada kata waghfir lana, ya, waghfir lana. Mbak Siti juga berhenti pada kata waghfir lana yang saya temukan adanya pembacaan mat pada kata lana yang berlebihan. Waghfir lana, seharusnya dua harakat saja tapi dibaca lebih. Dan saya juga melihat dan mendengar adanya gunnah yang berlebihan pada innaka ala kulli syai'in qadir, ya. Innaka, di sana ada gunnah yang berlebihan yang dibaca oleh Mbak Siti. Kemudian pada kata qadir juga ada mat yang berlebihan. Baik, ini koreksian untuk empat peserta yang pertama pada segmen ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, baik sahabat keluarga muslim, itulah dia tadi penampilan dari empat peserta beserta koreksiannya. Masih ada peserta lainnya sahabat keluarga muslim yang akan kita tampilkan. Namun tentunya setelah jeda berikut, jangan kemana-mana, tetap di Lomba Baca Al-Quran. Sahabat keluarga muslim dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali lagi di Lomba Baca Al-Quran. Di segmen kedua ini kita akan menampilkan kembali empat peserta dan nantinya insya Allah kita akan melihat bagaimana koreksian dari Ustadz kita. Yang pertama ada Siti Musrifah dari Bondowoso, kemudian ada Syahril asal Maros, Sulawesi Selatan, kemudian ada Tio Setiawan dari Subulus Salam, kemudian ada Sani dari Tangerang. Nah, tentunya kita akan menyaksikan terlebih dahulu video berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannat tajri min tahtiha al-anharu yawma la yukhzillahu an-nabiyya wal-lazina amanu ma'ah nurahum yas'a bayna aydihim wa bi'aymanihim yakulun Yaquluna Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul 'adzim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها
تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Nah, sahabat keluarga Muslim, kita sudah menyaksikan bersama-sama video dari masing-masing peserta. Nah, kita akan melihat dan mendengarkan bagaimana koreksian yang akan diberikan oleh Ustadz kita dan kepada beliau. Kami persilakan dengan segala hormat. Tafadhol Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Berikutnya kita akan mendengarkan koreksian untuk 4 peserta untuk segmen yang kedua ya. Pertama ada saudari Siti Musrifah dari Bondowoso. Saya mendengar ini termasuk bacaan yang cepat ya, bacaan yang cepat dibaca.
Nah, catatan saya tidak banyak, hanya pada kata nasuha ini agak berlebihan matnya, lebih dari dua harakat saya hitung tadi ya. Kemudian untuk Mbak Siti, tolong diperhatikan mushafnya dengan benar ya. Seharusnya kita membaca nuruhum bukan nurahum, tapi Mbak Siti membacanya dengan nurahum ya. Kemudian pada kata atmim lana ada sedikit sofir yang saya dengar di sana ya. Jadi untuk Mbak Siti, perhatikan mushafnya dengan benar barulah dibaca ya. Jangan salah harakatnya. Nuruhum bukan nurahum. Iya. Untuk peserta yang kedua ada saudara Syahril asal Maros ya, dari Sulawesi Selatan. Sama untuk kata nasuha, saya mendengar ada pelafalan mat yang agak berlebihan, lebih daripada semestinya maksudnya. Kemudian pada kata angkum ya, di sini saya perhatikan beberapa kali bahwa pelafalan angkum di sana kurang mendhammahkan kedua bibir ya, angkum ya, tapi dibaca angkum, angkum sayyiatikum. Nah, perhatikan bahwa saat kita mengucapkan dhammah ya, namanya dhammah, bibir kita itu memang seperti harus terkumpul, istilahnya manyun ya, harus betul-betul manyun. Asa rabbukum ay yukaffira ankum sayyiatikum, seperti itu, bukan ankum sayyiatikum kum. Jadi dia tidak benar-benar dhammah diucapkan. Nah, kemudian pada pengucapan kalimat nuruhum, huruf H pada hum itu saya mendengarnya kurang jelas diucapkan, seolah-olah seperti bacaan tashil. Nuruhum, nuruhum yas'a baina aidihim, seperti itu, aidihim. Seharusnya dibaca aidihim, karena H ini keluarnya dari pangkal tenggorokan ya. Kemudian untuk saudara Tio Setiawan dari Subulus Salam, komentar Ustadz adalah bahwa kamu memiliki suara yang bagus, masya Allah. Silahkan saya anjurkan untuk ditingkatkan lagi kualitas bacaannya. Secara umum bacaannya bagus ya, bagus. Hanya saja ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Tio. Ustadz coba memperhatikan video yang dikirimkan oleh Tio. Ustadz perhatikan Tio membaca anhar ya, tajri min tahtihal anhar, itu dibaca dengan adanya ismam, saya perhatikan ya, anhar, seperti itu. Jadi bacanya anhar, jadi bibirnya seperti dia mengucapkan ismam ya. Pada surah Hud itu ada ismam ya, la ta'manna, yang seperti yeah. Itu, nah, ini saya perhatikan saudara Tio mempraktekannya ismam itu pada kata anhar, anhar. Ini tidak ada ismam di sini ya, tidak ada ismam. Dibaca biasa saja, seharusnya dia dibaca biasa saja. Tajri min tahtihal anhar, seperti itu ya. Kemudian pada kata waghfir lana, waghfir lana, yang saya perhatikan, dan ini ada beberapa peserta juga yang sama kasusnya, pada pelafalan huruf ra, benar bahwa huruf ra di sini pada kalimat ini dilafalkan dengan tarqiq ya, muraqqaqah, ra muraqqaqah, tipis. Tapi jangan sampai ketipisannya itu menjadi dia tidak jelas, seolah-olah dibaca waghfir lana. Jadi kedengarannya huruf lam menjadi tebal, waghfir lana. Ya, seharusnya dibaca waghfir lana, waghfir lana, bukan waghfir lana, waghfir lana, seperti itu. Ini tolong diperhatikan. Kemudian ada saudara Sani dari Tangerang. Ini juga bacaannya bagus, saya perhatikan, dan dia menggunakan metode baca yang cukup cepat ya, tartil ya. Tapi tolong diperhatikan bahwa saudara Sani kurang memberikan ghunnah pada pada
keadaan-keadaan hunnah seperti ayyukaffira ankum annabiyya ya syai'in qadir. Di sini kurang diberikan gunnahnya ya, jadi tolong diperhatikan agar gunnah itu diucapkan dengan baik dan benar. Kadarnya mirip dengan mad asli, panjangnya gunnah itu mirip dengan mad asli. Baik, itu koreksian untuk 4 peserta pada segmen yang kedua ini. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Ya baik, Masya Allah, itulah sahabat keluarga muslim, koreksian dan pesan dari Ustadz kita terkait 4 peserta di segmen kedua ini. Di segmen berikutnya kita masih mempunyai 4 peserta lagi, namun tentunya kita akan tampilkan setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Lomba Baca Al-Quran. Sahabat keluarga muslim, kembali di Lomba Baca Al-Quran. Alhamdulillah di sesi ketiga ini kita akan menampilkan kembali beberapa peserta yang sudah mengirimkan videonya, dan tentunya nanti kita akan melihat bagaimana koreksiannya. Baik, kita akan menyaksikan terlebih dahulu video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أسمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا
innaka ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal ladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Tubu ila Allahi taubatan nasuhan asa rabbukum an yukaffir ankum sayyiatikum. أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ah نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Baik sahabat keluarga muslim, itulah tadi penampilan dari peserta di sesi ketiga ini. Nah, bagaimana koreksian dan juga pesan dari Ustadz kita? Kita akan tentunya mendengarkan dan kita akan serahkan kepada Ustadz dengan segala hormat. Tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Untuk sesi yang ketiga ini ada yang pertama Ibu apa ya Ummu Laila dari Padang Lawas. Ya. Ada catatan dari saya pada bacaan Ibu saat membaca asa rabbukum ay yukaffira ankum. Yang saya perhatikan adalah pelafalan huruf mim daripada kata rabbukum. Ya, rabbukum itu kurang jelas. Itu kurang jelas, ya, seolah-olah ada sedikit qalqalah, ya, qalqalah. Maksud saya adalah bahwa ibu belum dengan sempurna mengucapkan huruf mim, kemudian bibirnya sudah dilepaskan sehingga dia membentuk sedikit qalqalah. Asa rabbukum ay rabbukum a, seperti itu. Jadi ini keliru, seharusnya dibaca asa rabbukum ay rabbukum ay yukaffir ankum. Ah, seperti itu. Karena dia sini hukumnya adalah izhar syafawi. Jadi mim sukun
itu harus dibaca dengan jelas, harus dibaca dengan jelas. Nah, sama dengan kasus pada kata atau kalimat wayudkhilakum jannat. Wayudkhilakum jannat. Kasusnya juga sama, kurang jelas pada pelafalan huruf mim sukun, ya. Huruf mim sukunnya kurang jelas. Kemudian untuk pembacaan kata yas'a, nuruhum yas'a baina aydihim. Di sini saya mendengar ada sedikit qalqalah pada huruf sin. Dan saya ulangi lagi bahwa huruf sin itu tidak merupakan huruf yang memiliki sifat qalqalah. Berikutnya ada pada kata at-mimlana. At-mimlana, huruf ta bukanlah huruf yang memiliki safir, ya, safir atau desis. Jadi dia tidak dibaca at-mimlana, tapi at-mimlana nurana. Nah, berikutnya ada peserta atas nama Saila dari Bekasi. Ustadz cobakan dengar beberapa kali dan perhatikan. Alhamdulillah Ustadz tidak menemukan koreksian apapun untuk bacaan Saila. Ya, bacaannya sudah bagus dan Ustadz sarankan agar dipertahankan dan ditingkatkan lagi, ya. Selanjutnya ada saudara Yahya bin Dedi dari Bekasi. Ini catatannya adalah pada saat kita berhenti, pada saat saudara Yahya bin Dedi tadi berhenti pada kata nasuha, saya coba ulang mendengar, sepertinya saya mendengar ada huruf hamzah, ya, huruf hamzah. Berartinya begini, berhentinya nasuha, nasuha, bukan nasuha, beda, ya. Jadi, dan ini juga sering terjadi pada beberapa orang, umumnya saudara-saudara yang dari Jawa Barat, karena saya dulu pernah tinggal di Jakarta, teman-teman di Jakarta, Jawa Barat, sering sekali saya mendengarkan kalau mereka melafalkan huruf, misalnya mat iwat, ya, membaca mat iwat, itu di belakangnya ada hamzahnya. Seperti terhentak gitu, ya? Hah? Ya, seperti dia tertahan. Iya. Nah, dulu juga saya pernah mengajar Iqra di ketika ngekos dulu, ya, di Jakarta. Ngajar adik-adik nih. Mungkin dia sudah belajar dengan gurunya. Kebiasaannya tuh, kebiasaannya. Ini huruf apa? Ba. Ba. Iya. Ta. Ta. Alif A gitu. A. A. Nah, gitu. Kita minta dia membaca ja, bacanya ja. Nah, iya. Seperti itu. Nah, ini sering, dan tolong diperhatikan, ini adalah keliru, ya. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bukan nasuha. Ada hamzahnya di, iya, di ujung ha itu ada hamzahnya. Dan ini keliru, kalau ini dilakukan dengan sengaja artinya menambahkan satu huruf daripada Al-Qur'an, ya. Ini keliru, ya. Untuk saudara Yahya tolong diperhatikan. Kemudian pada kata ayyukaffira ankum, ini tolong diperhatikan gunnahnya. Catatan saya di sini hanya kurang gunnahnya, bukan tidak ada gunnahnya, tapi kurang diucapkan gunnahnya. Berikutnya ada saudari Widat, ya, dari Jambi. Saudari Widat dari Jambi. Hal yang paling harus diperhatikan adalah perhatikan mushafnya dengan betul, ya, perhatikan mushafnya baik-baik. Koreksian saya untuk Mbak Widat adalah pada saat membaca kata tahtiha, Mbak Widat membacanya tahtiha. Jadi kedua-duanya menjadi huruf H yang sama itu. Iya. Jadi ini keliru. Tajri min tahtiha, salah. Tahtiha, ya. Kemudian pada kata al-anhar, tajri min tahtihal anhar, anhar, seperti itu. Tapi Mbak Widat membacanya tajri min tahtihal anhar. Nah, jadi dia tidak mempraktekkan huruf ra mufakhamah di sini, ya. Seharusnya dibaca dengan ra mufakhamah, ya. Kemudian
pada saat membaca kata nuruhum, nuruhum yas'a baina aydihim, ini dhammahnya diucapkanlah dengan benar, nuruhum. Kedengarannya adalah nuruhum, nuruhum, bukan nuruhum. Beda ya suaranya ya. Jadi kita harus membacanya dengan benar. Kemudian pada akhir ayat, innaka ala kulli syai'in qadir, dibacanya tipis. Tapi Mbak Widat membacanya tidak dengan bacaan tipis, qadir. Nah, seperti itu. Nah, ini tolong diperhatikan. Kemudian catatan juga, pada awal membaca tadi Mbak Widat syaitanir rajim, saya mendengarnya syaitanir rajim. Ya, syaitanir rajim. Jadi ucapkan syaitanir rajim. Nah, seperti itu. Jadi inilah koreksian untuk 4 peserta yang terakhir pada segmen ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya baik, Masya Allah, itulah koreksiannya. Dan mudah-mudahan sahabat keluarga muslim, apa yang disampaikan oleh Ustadz sebagai koreksian menjadikan catatan untuk kita agar selalu senantiasa bersemangat dalam belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Baik, Alhamdulillah di episode kali ini kita sudah menampilkan sebanyak 12 peserta dan semangat terus kepada semuanya. Dan kepada Ustadz kami ucapkan, Ustadz jazakallahu khairan atas ilmunya yang diberikan kepada kita semua, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.